derajat tentang daur hidup nyamuk ya. Seperti hewan lainnya, nyamuk juga memiliki daur hidup. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur ini berada di atas air. Telur nyamuk ini kemudian menetas menjadi jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa pun berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung sangat cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu dia tadi tahap-tahap perkembangan nyamuk atau disebut juga daur hidup nyamuk. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.